لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فحم النبيين وإن هذا الملائكة البرك المصطفى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui tentang hakikat bahwa Allah lah berkuasa mengubah atau meningkat di antara seseorang itu dengan hatinya. Baik. Kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan apa ini mukadimah walaupun saja. Jadi di antara yang kita sebut mukadimah ini iaitu berkenaan dengan akhlak yang berhubungkan akhlak ini menceritakan kedudukan manusia itu sendiri, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai akhlak yang begitu tinggi. Sebab akhlak ini adalah salah satu daripada adab yang boleh kita mencerminkan diri kita. Adab ataupun akhlak itu telah mencerminkan diri kita. Di antara Allah Taala sebut juga dalam Al-Quran iaitu surah Al-Anfal ayat 24 ayat 24. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah ya'uru bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, kan? Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang beriman? Kita lah. Maknanya bila kita baca ayat Allah Ta'ala ni yang apa ni, bila menyebut perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, maknanya kita kenali satu perhatian. Kalau kita mengaku diri kita seorang beriman, kenali perhatian, kena dengar apa yang Allah nak maklumkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, nah, istajibu lillahi maknanya perkenankan. Perkenankan maknanya penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Iza da'akum lima yuhyikum, sahut dan sambutlah seruan Allah dan Rasul dan seruan Rasulnya apabila ia menyeru kamu kepada perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Wa'lam dan ketahui olehmu Allah bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya'ulu bainal mar'i wa qalbi, berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan pekerjaan hatinya. Wa annahu ilayhi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah, kepada Allah lah kamu akan dihimpunkan. Baik. Kalau kita melihat di antara kupasan di dalam apa ni tafsir Ibnu Katsir dia sebut segi, iaitu ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, yakni wahai orang-orang yang beriman, yakni disebut situ iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila para sahabat Nabi termasuk juga kita, kita juga diseru, tetapi ayat itu
ketika menantukun Rasulullah SAW, mana Allah Ta'ala suruh bagi tahu kepada sahabatnya. Maknanya kalau kita ada ketika itu pun, kita juga termasuk. Sebab orang beriman ini bukan setakat sahabat tadi. Tetapi sampai kiamat, mana-mana orang beriman akan terkena ayat ini. Mana-mana orang yang beriman, maknanya dia kena ambil perhatian tentang ayat ini. Apa dia yang Allah Ta'ala sebut ini? Istajibu lillahi walil rasuli, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu, ya, iza da'akum lima yuhyikum, apabila Rasul ataupun Allah menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, kepada sesuatu yang menjadikan kamu mulia, kamu kuat dan bergelimang kebaikan. Allah dan Rasul ini tak pernah pun suruh kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Tak ada satu pun yang Allah dan Rasul ini suruh satu-satu benda, walaupun satu perkara yang boleh menyebabkan mudarat kita. Malahan Allah Ta'ala memberi rukhsah, Nabi memberi rukhsah, iaitu kemudahan kepada kita. Kemudahannya di antaranya Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Baqarah ayat berhubungkan dengan puasa kan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kan antaranya. Maka barang siapa di kalangan kamu yang sakit atau musafir, faman kana minkum maridun aw ala safarin, kamu tengah puasa, tiba-tiba kamu sakit, kamu puasa, kamu musafir, boleh buka. Fa'idatu min ayyam ukhra, dan gantilah pada hari-hari yang lain. Mana Allah memberi satu rukhsah, kemudahan kepada kita, syarak agama kita, Nabi memberi kemudahan kepada kita. Sebab itu tidak ada sesuatu pun arahan Allah, arahan Nabi ini yang boleh memudaratkan kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, baik itu untuk kamu. Allah suruh kamu buat baik, dan baik itu akan pulang baik balik kepada kamu. Jadi maknanya, kita kena ingat bahawanya, setiap arahan Allah, suruhan Allah, seruan Allah dan Rasul, maka kenalah kita, kenalah kita ambil perhatian dan ambil berat. Kerana, iaitu supaya kamu menjadikan kamu mulia, kuat dan bergelimang dengan kebaikan. Umpama disebut dalam satu hadis disebutkan berkenaan dengan banyaklah kan di antara yang kita sebut. Bahawa ini kita jumpa hadis sebut, man qala subhanallah wa bihamdi, man qala subhanallah wa bihamdi, itu saja. Seratus kali. Bahawa siapa yang sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ataupun lain-lain lah, subhanallah walhamdulillah wa semua ni, maka semua itu adalah untuk menjaminkan kemuliaan kita di akhirat kelak. Sebab di akhirat ini kalau kita tidak mendapat tempat di sisi Allah Ta'ala, amatlah rugi sangat. Kalau tidak ada amalan-amalan yang boleh kita buat di akhirat, yang boleh kita diangkat darinya, di dunia inilah yang boleh kita laksanakan segala amalan yang membolehkan kita diangkat darinya kita. Di akhirat tak ada. Di akhirat ini hanyalah untuk menerima ujrah, menerima upah daripada amalan yang kita buat ini. Kalau kita ada cadangan, kalau kita ada ingat, kalau kita ada cita-cita, kata tak apa, nanti di akhirat itu ni aku akan sembahyang depan Allah. Bila dah nampak syurga, baru nak sembahyang. Bila nampak pahala, baru nak puasa. Bila baru nak buat ibadah, dah nampak realnya, baru nak nampak. Allah Ta'ala sebut dah. Kan? Dalam Quran itu. Dalam surah apa? As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu rusuhum 'inda rabbihim, walau tara idzil mujrimuna nakisu rusuhum 'inda rabbihim,
Ketika mana kamu melihat orang-orang yang berdosa, yang banyak dosa, mereka itu tunduk di hadapan Allah Ta'ala, tunduk, takut, tunduk dalam keadaan malu kepada Allah Ta'ala. Rabbana, seraya mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah lihat, kami telah lihat hakikat kebenaran, kenyataan betullah adanya syurga, betullah adanya neraka, betullah adanya hisab, betul adanya titian, dan betul semua yang telah dikhabarkan oleh Nabi tadi. Rabbana absarna wa sami'na. Ketika itu apa orang-orang yang berdosa berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalilah kami ya Allah ke dunia ni. Kemana lagi kalau tak ke dunia? Sebab akhirat bukan tempat ibadah. Akhirat tempat menerima imbuhan, pahala, menerima apa ni, ujulah pahala. Farji'na na'mal salihan. Kembalilah kami ke dunia, kami akan melaksanakan amal-amal yang soleh. Ha, inna muqinun. Maksudnya kami dah yakin. Di dunia kemarin ni, kita semua fikir, tak mau fikir, kan? Kita berdakwah lah, kita habak lah, dia tak mau terima. Baik. Yang tak mau terima tu pasal apa, tuan-tuan? Ha, cuba dia kata ni. Yang tak mau terima kebenaran itu pasal apa? Pasal hati lah. Ha, pasal hati. Wa'lamu dan ketahui wahai segenap kaum mukmin. Ha, wa'lamu ketahui segenap mukmin. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hati. Maknanya manusia ini sama, tapi hati itu memelihara antara mukmin dan hatinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Taala memelihara hati orang mukmin untuk selalu beriman hingga tidak pernah kafir, dan Allah juga memelihara hati orang kafir untuk selalu kafir hingga tidak pernah mau beriman kepada Allah Taala. Hati. Allah yahul bainal mar'i wa qalbi. Sebab itulah hati ini kita kena jaga. Dialah yang apa dapat membezakan di antara orang-orang mukmin dengan orang yang bukan mukmin, hati. Sebab itu kalau kita tengok orang yang murtad, orang yang murtad, ingat, asal Islam, lepas itu keluar pada Islam, daripada segi perubahan fizikal tak ada pun, tak nampak lah kata dari dia warna apa ke, kok hidung dia jatuh ke, telinga kemik ke, kan, tak ada, biasa-biasa aja, tak ada apa. Tapi hati itu yang Allah Ta'ala akan lihat, yang akan Allah Ta'ala akan telik, iaitu innallaha la yanzuru ajsalikum wala yanzuru suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan lihat hati kita. Sebab itu hati ini lebih dicita-cita supaya kita menjaganya, jangan jadi hati kita ni hati orang-orang musyrikin, hati yang gelap, hati yang apa, keras, dan hati yang mati. Kan, aku kena jaga semua. Kemudian wa annahu ilaihi tusharu, dan sesungguhnya kepadanya lah, kepada Allah sahajalah kamu akan dikumpul di akhirat, dan dia akan membalas segala amal perbuatan kamu. Itu Rasulullah beritahu kat kita macam itulah, melalui firman Allah Ta'ala kita akan beri wa annahu ilaihi tusharu wa annahu ilaihi tusharu. Habis. Oleh yang demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon bantuannya agar
qalbi ala dinik. Yang kita ada baca tahiyat akhir tu, kan rumah-rumah tu kita haji bolehnya jangan tinggal. Haji bolehnya jangan tinggal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Kan itu dia katanya. Wahai zat yang maha membolak-balikkan, mengatur hati. Wahai yang membalik-balikkan hati. Siapa yang boleh membalikkan hati kita? Allah. Qalbun qallaba yuqallibu. Maknanya, dia boleh berbalik-balik. Siapa yang boleh berbolak-balik ni? Yang boleh membolak-balikkan jadi baik, jadi jahat, jadi kufur, jadi iman, jadi iman, jadi kufur, apa semua ni? Allah. Semua tu kerja-kerja Allah. Jadi kebimbangan kita ni takut Allah hari ini. Na'udzubillah. Hari ini Tuhan bagi kita iman. Na'udzubillah. Kemudian hari ini kita tak tahu. Sebab ada sejarahnya. Manusia yang pada awalnya orang yang beriman, tapi dia punya ending dia kufur, kafir kepada Allah. Ada juga dia sebaliknya, kafir pada awalnya, di akhir kehidupan dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka ini semuanya ni balik kepada Allah, kan? Tapi apa wazifah, apa jawatan kita, apa usaha ikhtiar kita? Adalah berdoa. Yang Nabi suruh kita berdoa, yang Allah suruh kita berdoa, doa. Adakah doa kita itu memberi kesan? Kata ulama, kalau kita berdoa, itu menunjukkan Allah nak memakbulkan. Kalau kita itu berdoa, itu menunjukkan Allah nak memakbulkan permintaan kita. Ada juga doa yang Allah tak terima sebab ada dia punya sebab-sebab yang menyebabkan Allah tak terima. Umpama dalam sebuah hadis disebut seorang lelaki yang berkusuk masai, yang wudu yadai ila sama, dia mengangkat tangan ke langit berdoa kepada Allah, sedangkan orang yang musafir di antara orang yang dimakbulkan permohonan dia, Allah tak terima. Diceritakan Allah tak terima permohonannya sebab makanan dia, minuman dia, pakaian dia, semua itu daripada sumber yang haram. Jadi macam mana Allah Taala nak makbul? Doa itu satu bab. Doa itu satu bab. Makbul itu satu bab. Tapi kata ulama, kalau Allah nak memberi kita sesuatu yang apa ni kebaikan, maka Allah berikan kepada kita itu untuk memohon doa. Begitu juga dalam hadis yang masyhur disebut may yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang Allah nak bagi seseorang itu, dia adalah orang yang baik, Allah nak bagi dia jadi baik, Allah lah tentukan orang ini baik ataupun tidak. Allah, kalau Allah menghendaki dia tu orang jadi orang baik, nak jadi orang baik, maka Allah memberikan kepahaman dalam agama. Yufaqih fid din, diberi faham pada agama. Nak bagi faham pada agama, prosesnya di atas muka bumi ini melalui pembelajaran. Allah boleh bagi ilmu direct, tapi yang lain tak boleh. Itu satu benda yang dinamakan apa, menyalahi adat. Menyalahi adat ini menyalahi adat ini dia ada empat yang mungkin, ya. Mungkin mukjizat, mungkin karamah, mungkin irhas, dan mungkin nama dia maunah pertolongnya. Ini berlaku kepada orang-orang tertentu saja. Maka proses di dunia ini nak bagi orang itu dia mendapat kebaikan melalui proses pembelajaran. Pembelajaran baru dapat ilmu, baru boleh amal, dan baru boleh jadi orang yang baik. Itu prosesnya. Baik. Begitu juga kalau kita berdoa kepada Allah Taala. Lepas tu Nabi pesan doa, dan Nabi pun berdoa. Nabi pun berdoa. Sahabat-sahabat dengar Nabi berdoa dalam
ni hadis yang tawat kita dengan imam kita baca. Jadi imam kita baca. Ya. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam. Ya Allah. Banyak doa. Doa nabi-nabi sekian, doa nabi sekian, doa nabi sekian itu doa. Adik-adik kita pun tak mau doa. Oh, lecehlah kan. Tak betul itu. Kemudian Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya aku mengingati Engkau dan mensyukuri Engkau dan memperolehkan beribadatanku kepada Engkau. Itu kita tengok. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Kita minta Allah tolong kita. Ha, memang betul itu, memang layak pun kita meminta, memang layak pun Allah yang kita minta, sebab Allah saja yang boleh bantu. Tolong apa? Ada zikrika atas menyebut akan Engkau. Boleh sebut Allah, boleh ingat Allah. Kalau Allah tak mau bagi kita sebut, lidah ni keluh. Berat nak sebut. Tentu kita sendiri fikirlah secara jujurnya. Hari Jumaat, berapa banyak kita selawat kata Nabi. Sedangkan kita tahu bahawasanya, selawat kata Nabi pada Jumaat itu amat-amat digalakkan sangat. Bukan cakap Jumaat, malah Jumaat lah. Hari-hari lain pun digalak. Tapi lidah kita berat. Dan kita lebih penting menggunakan lidah mulut daripada bercakap benda-benda lain, daripada membaca Quran, selawat kepada Nabi, bertasbih. Saya selalu sebut tentang kan, kalau kita ingat selalunya, kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Lebih baik kita buat timetable. Kita buat jadual waktu. Hari Senin, hari Selasa, ataupun jam sekian buat apa. Jam sekian buat apa. Kalau kita ada timetable tu, insyaAllah kita selalu buat benda-benda macam tu. Jadi insyaAllah lah, dah lama dah kita tak payah macam kita ingat dah sekian jam, kita buat sekian jam, kan? Sekian waktu kita buat sekian. Kita minta Allah supaya a'inni 'ala zikrika, meminta tolong kepada Allah supaya ingat, supaya sebut nama Allah. Sebab ingat boleh Allah jadikan kita lupa. Lupa. Ha. Itu adalah sesuatu yang biasalah bagi kita. Ataupun berat lidah kita nak sebut tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Ha, berat kita sebut. Minta Allah tolong supaya bagi ringan lidah kita ni bercakap. Wa syukrika, dan minta Allah tolong kepada kita supaya kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Apa makna syukur? Pendek kata, balas jasa Allah. Membalas jasa Allah tu. Ha, syukur tu balas jasa. Allah yang bagi mata, kita balas jasa baik kepada Allah. Allah suruh melihat benda-benda yang baik. Allah memberi telinga kepada kita ni. Cuba tengok kita baca dalam sujud sajadah. Sajadah wajihiyadil ladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Allah lah yang memecahkan penglihatan, pendengaran. Kalau Tuhan tak pecahkan ni, ada mata pun tak boleh tengok, ada telinga tak boleh dengar. Kan ini tengok saya belakang kiri ni berdengung. Ya, tu saya habak kat orang kelangan jam. Rasa dengar tak dengar? Rasa petik tak dengar? Lagi kurang sikit lah semalam dengar. Itu baru berdengung. Kalau Tuhan tutup terus, na'udzubillah, tak dengar. Kalau Tuhan tutup radio tu adalah 3/9 contohnya. Kan? 3/9. Orang kata naik, kita bimbang naik. Orang kata telur ayam, kita kata gula ayam. Kan? Ada jadi lain. Ya. Kalau Allah tutup ingatan kita, umpamanya Allah tutup ingatan kita, ingat jangan lupa, ingat jangan lupa, ingat jangan lupa. Sebab itu balas jasa Allah. Allah bagi pemikiran kepada kita, kita fikirkan benda-benda yang baik. Allah bagi telinga, bagi mata, bagi mulut, bagi kaki, bagi tangan, bagi hati kita. A'inni 'ala syukrika, kan, syukrika. Wa husni 'ibadatik, dan juga kita minta tolong kepada Allah Taala supaya memperelokkan beribadat, beribadat kita kepada Allah Taala.
supaya kita buat ibadat ni masa seronok buat ibadat. Lazat buat ibadat. Tak puasan. Minat jangan buat ibadat. Tuan-tuan, orang minat ni, orang panggil hobi kan, hobi. Arab panggil hubbun, suka. Orang dia kata hobi, kita pun kata hobi juga. Cuma tengok kalau orang hobi di mancing, contohnya. Allah Akbar kan. Dia tak kira lah. Ada kawan kami tu, mancing dia. Kerja pun ada tingkat, hobi. Ada orang hobi burung, mulai masuk dalam hutan. Dicari burung. Cari burung. Padahal burung tu pun dia kena burung pun tak. Cari burung minat. Ada semua orang, macam-macam hobi dia. Cuba tengok kalau orang suka hobi, suka atau hobi sesuatu tu. Macam mana keadaan dia? Dia tak kira. Begitulah kita minta bahwasanya Allah jadikan kita kesukaan. Kesukaan dalam buah ibadat. Rasa apa ni, apa kita rasa apa rasa duka cita lah. Kan. Kalau kita tak boleh buah ibadat, kita rasa susah hati kalau kita tak boleh buat khairat kebajikan kan. Rasa susah. Jadi mana kita minta Allah Taala jadi bagi kita duka seronok saja. Ni tuan-tuan nak mengaji ni kan. Mengaji ni bukan senang tuan-tuan nak duduk. Saya tahu saya pernah duduk mengaji. Dulu masa belum-belum mengaji tu, ya Allah. Dia dengan mengantuk, dengan lengong dia, dengan rimeh dia, apa semua kan. Tapi, duduk juga. Sampai satu ketika ni, Allah mencetuskan keseronokan. Allah mencetuskan jadi macam kita apa, satu ketenangan. Boleh main. Main. Dia tak boleh main begitu lagi. Dia main sembahyang dulu. Lepas tu bagi besok sembahyang Jumaat. Lepas tu bagi besok main sembahyang Jumaat. Main duduk sikit. Lama-lama dia akan jadi sebagai orang yang waqalbuhu mu'allaqun bil masajid. Awqamakul. Sampai satu ketika ni hati dia tu terpau dengan masjid. Segala aktiviti masjid ini dia ada. Apa ni nama dia tu. Tak kiranya jemaah, tak kiranya apa mengaji, tak kira gotong royong, tak kira apa, masjid ni sudah terpaut di dalam hati. Orang yang macam tu insya-Allah disebut dalam hadis yang Jumaat lepas ni ceritakan Jumaat lepas. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. 7 golongan yang mana padahal yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Di antara orang yang dapat naungan itu dalam khutbah dulu dia kata Imam Al-Adil saja sebab dia cerita pasal raja-raja kan. Tapi di antara 7 golongan itu hati itu terpaut dengan masjid. Habislah tuan-tuan. Tapi janganlah kita duduk perasaan aku ni kira dalam salah. Kan kalau ada payung ni kadang ni aku dia tak bawa payung. Dah ujian dia belum habis lagi. Belum habis lagi. Dia sampai satu tahap besok ni dah kita tak boleh nak mari. Dan kita pun dah kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu baru dikira betul ke kita ni mari ke masjid? Betul ke orang kata hati kita terpaut dengan masjid? Itu kita dengan Allah Taala. Betul Nabi sebut iza ra'aita rajula yaqtadu bil masajid fas'alu lahu bil iman. Nabi memberi satu gambaran kedudukan orang yang sentiasa berulang kali kepada rumah ke masjid, rumah ke masjid. Nabi kata kalau kamu lihat seseorang itu dia sentiasa beradatnya berulang kali rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid, maka saksilah bahawanya dia adalah orang beriman. Ada iman. Alhamdulillah lah kan. Ada iman. Cuma nak digarapkan iman tu supaya iman tu jadi kuat, iman tu jadi kental, iman tu jadi sampai kepada haqqul yaqin sungguh-sungguhnya. Kan masjid tu menjadi apa ni orang kata kecintaan kita. Kan kesukaan kita. Dan bagi Allah Ta'ala firman firman dalam surah Yusuf. Ini hati ini kan.
nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah aku, kata Nabi Muhammad itu, berani membersihkan diriku. Tengok Nabi pun, Nabi sendiri pun tak berani declare aku ni kira okey dah. Nah, aku ni kira okey dah. Nabi dah wa ma uqabilu nafsi. Ni cerita berkenaan dengan Nabi Muhammad itu digoda oleh Zulaikha katanya. Zulaikha kan al-isri pembesar masjid. Nabi Yusuf ni orang dia cantik. Tu ada perempuan yang ngadu satu doa masuk surah Yusuf. Mudah-mudahan kan anak dia tu cantik. Semua anak-anak cantik tak kau dan tuan. Domi ni buah hati kita. Kalau anak ni bagui lawa putih apa lagi. Orang kan tak kira apa. Ada semua orang tu mau hitam, mau hitam. Sama matang. Lepas tu nak dia nak putih, pergi carilah apa, petua-petua. Ada orang kata makan kacang soya. Kan? Minum ayam kacang soya, pergi putih. Kan? Minum kacang soya. Tak apa lah, dia hitam putih pun tak apa. Tapi putih tu orang suka putih kan? Putih tak apa. Tapi yang lebih nak diputihkan hati kita. Putih kan? Kalau dia terbit hitam pun pun nak buat kan, dia terbit putih pun tak nak salah. Okay. Macam tu juga kadang-kadang dapat anak perempuan tu rasa macam tak puas hati kan Tuhan. Kan? Nampak cakap jawapan daripada apa? Tok Bidan beritahu, nurse beritahu, anak cik ni perempuan. Perempuan. Kan? Jadi perempuan tu rasa tak apa nak seronok, nak balik ke jahiliah macam mana tu kan. Perempuan baik, laki-laki baik. Sedangkan baik perempuan, baik laki-laki, dia akan jadi orang beriman. Anak kita ni, pasal kau nak laki-laki, orang tanya, macam laki-laki? Boleh jadi nabi ke tak? Paling tinggi pun jadi wali je lah. Tapi kalau orang perempuan tak boleh jadi wali. Cuma wali nikah tak boleh perempuan. Kan boleh jadi wali. Orang perempuan pun tengok sejarah dalam perempuan yang jadi wali-wali itu ada. Ada. Jadi kita tak usah kisah laki-laki ke perempuan ke ataupun hitam ke putih, tak kira orang itu. Tapi Nabi Allah Yusuf apabila digoda oleh Nabi Abdul Zulaikha, masa itu dikatakan Nabi Allah Yusuf pun naik dengan nafsu. Naik nafsu tu tengok perempuan dia naik nafsu. Maka ketika itu Allah menggambarkan Nabi Allah Ya'qub AS, bapak dia. Ketika itu kata ulama terpancar dan mani di cerita dari itu. Bila mani dah habis, tak ada dah tersonokkan. Larilah dia daripada Zulaikha ni. Zulaikha ni hambat ni. Hambat-hambat, Nabi Allah Yusuf pakai baju dia tarik ke belakang. Koyok ke belakang. Elok tarik baju, elok suami membuka pintu. Macam drama swasta. Kan? Dan Zulaikha kata kat suami dia. Mahfum ni dia macam ni dah kata. Patutkah kamu bela dia ni yang nak merosakkan isteri kamu ni? Pula tak. Tadi dia dah kecek tadi. Tadi Zulaikha lah dah kecek sangat. Tapi Allah Yusuf cantik tu kan? Cantik tak cantiknya selepas peristiwa tu, orang pakat fitnah Zulaikha ni, dia panggil orang perempuan, dia bagi buah, dia bagi pisau. Dia suruh kupas, tengah-tengah kupas, dia lalukan Nabi Allah Yusuf di hadapan mereka tu. Tak sedap, tangan mereka tu terpotong. Punya cantiknya tu, tak berani nak tutup biji mata, cantik. Kan. Mana-mana lelaki pun ada cantik, perempuan, katalah. Kan. Baik. Kata Nabi Allah Yusuf, kata, tidaklah aku berani membersihkan diriku. Sesungguhnya, nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Inna nafsa la'amal itu bisnu nafsu. Nafsu kita ni, kalau kita duduk biar dia, memang. Dia akan jadi. Nafsu amal itu sebabnya kalau kita baca kita tidak tersawuk,
mendapatkan nafsu ini dalam beberapa kategori. Kan ada nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu munhimmah, nafsu apa ni? Mardiyah. Macam-macam nafsu. Jadi itu kajian daripada orang-orang yang tersebut. Kajian. Jadi kita tengok bahawasanya dalam diri kita ni ada nafsu yang Nabi kata kepada sahabat-sahabatnya bila balik daripada peperangan, kita balik daripada jihad yang kecil yang kita akan menghadapi jihad yang besar ni. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa lagi jihad yang besar ni? Kita pergi perang ni, gadai nyamuk ni, ada lagi iaitu bija di lambung kamu. Nah, yang tu musuh yang paling besar. Yang tu lagi bahaya, orang panggil musuh dalam selimut. Ha, tak nampak tapi dia duk main dalam, duk main dalam. Oh, kan, oh yang tu. Yang tu yang kita nak kena jaga dan tu. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu itu dapat kita buat dia, kita kekang dia nafsu tu illa ma rahima rabbi. Sekiranya melainkan nafsu atau kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhannya, maka terselamat ia daripada hasutan dan nafsu. Ini juga satu orang panggil apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kita kena buat kerja. Kita kena buat kerja supaya nafsu amarah ini dia hilang daripada diri kita. Kita nak asuh diri dari nafsu-nafsu yang bukan nafsu, nafsu amarah. Kamu nak apa? Kita kalau nak boleh nafsu tu sampai kepada mutmainnah. Mutmainnah, makna mutmainnah ni nafsu yang begitu tenang, yang tidak bergoyah. Orang nafsu yang tidak boleh dibolak-balikkan. Disebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan itu, maka kita nak jiwa tenang. Tenang ni maknanya mainlah macam mana sekalipun kita boleh selamat. Seolah-olah kita duduk tengah-tengah laut, dengan tengah-tengah laut dengan sampan, mainlah gelora macam mana sekalipun kita boleh selamat sampai dia ke pantai itu. Kan dunia kita ini Allah Taala bagi tahu, Nabi bagi tahu bahawasanya dunia ini adalah tempat ujian. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia mereka kehidupan tertipu. Wa la nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju' wa naqsin min al-aqwal. Kan dan segala-galanya itu diujikan mereka itu dengan apa? Kan dengan kematian, dengan sedikit hartanya, dengan ketakutan, dengan lapar, apa semua ni. Jadi diuji kita. Jadi nafsu kita ni yang akan mengendalikan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan boleh kita duduk diam, tak puas nak ingat nak pun nak pergi beli kat supermarket sekitar nafsu dulu untuk makin nak ni. Kan pasal nafsu ni gelojoh dengan nak makan ni, nak pergi beli lah di kat farmasi ke. Ni bagi pakcik nafsu untuk makin nak 3 kilo. Pasal apa pakcik? Tak tahu kuat nak makan. Makan. Pakcik nak, pakcik nak cari sikit ubat mutmainnah. Pasal apa? Tak tahu lah. Mata ni nak rajin tengok benda yang haram ni. Ada ke di farmasi ke di supermarket ke, tak tahu. Dicari dalam Quran. Apa tuan sebut? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ringkas kan? Ala bi zikrillah, ingat-ingat kamu, ambil perhatian kamu. Bi zikrillah, dengan menyebut, dengan mengingat akan Allah Taala itu akan mendapat ketenangan jiwa. Apa bentuk amalan pun semua kalau kembali kepada Allah, pendek kata segala amal yang soleh itu boleh mendatangkan
buatlah sejauh sekalipun yang asasinya sembahyang, puasa, zakat, haji, yang sunat-sunatnya tu ada juga kan. Jadi kita buat tu, semua itu dia akan mendatangkan ataupun dia akan membuahkan hasil ketenangan dalam hati. Kalaulah Allah tawarkan kepada kita, tuan-tuan, kamu diberi 3 trilion tetapi jiwa tak tenang. Gundah gulana. Kan? Jiwa tak tenang. Tidur tak boleh, nak makan tak tenang, nak berjalan tak tenang, trilion. Nilai trilion. Kan? Agak-agak kita nak pilih mana? Kok pilih trilion tak tahu juga kan? Mungkin tuan-tuan tak pilih itu kan? Nak buat apa? Kamu boleh pilih 3 bilion tapi kamu sentiasa dalam keadaan sakit. Sakit yang tidak tenang. Tak mau buat apa ni banyak kalau sakit. Baik. Illa marahimah Rabbi, melainkan mereka yang Allah berikan rahmat kasih sayang. Allah campurkan kepada kita itu, iaitu nafsul mutmainnah. Kita tak hebat di dunia ni, kita tak dapat, tak ada kejayaan, tak ada kemenangan di dunia. Kan kita ditomoh, kita difitnah, kita dihina, kita dicaci di dunia. Tapi kita tahu bahawasanya ini adalah sesuatu yang dinamakan dugaan kepada kita. Sebab tu di paling kuat dugaannya adalah nabi-nabi. Asyadul bala al-anbiya, bersangatan di paling banyak diuji itu para nabi-nabi. Summan awliya, kemudian wali-wali, sahabat-sahabat nabi. Summan ulama, kemudian yang dinamakan ulama-ulama. Tengok imam-imam kita, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah mereka itu menyayatkan hati. Ada ulama dibunuh di sebelah siang sana ulama-ulama kita. Dibunuhnya, diletakkan dalam tong di simennya, ada dinaikkan di helikopter, ditembak, ditendang turun ke bawah. Ada ulama sebelah-sebelah Arab sana tu, macam-macam ni tuan. Allah kan, summal amsal fal amsal, sebawah daripada ulama dugaannya agak kurang sikit macam kita tuan. Kalau kita fikirlah, ya Allah, ini tu imam, ya Allah, ya Allah, ini ustaz, ya Allah, ini Pak Haji, ya Allah, ini tu lebih, ini dia pun taat, dia pun elok, dia pun melakukan ketaatan kepada aku, ya Allah. Kenapa kau bagi kecil manis ke depan ini? Ada tak rasa nak soal ke Allah dalam itu? Ya Allah, ini bagus ini, orang ini, kori ini, hafalan ini. Kan? No, hafal Quran. Tu Adik Muhammad kita pun semua kan? Ya Allah, dia ni baca Quran bagus, 30 juzuk ni di mulut dia saja apa semua ni. Bagi, pasal apa nak bagi dah kecil mana? Bagi dekat tu lah. Dan, kan, ramah sami dengan apa kan semua kan? Contohnya tu kan. Itu nama dia juga. Ma'asaba minal mu'minin. Al-Qamantaran. Hadis. Barang yang mengenai akan orang mukmin yang mengenai satu musibah, kan? Musibah itu walaupun kecil, walaupun sebesar orang panggil apa ni, serumpak, kena serumpak saja, orang mukmin kena serumpak saja, Allah Ta'ala bagi dua benda, sama ada Allah nak mengkifaratkan dosa-dosa yang ada pada dia ataupun Allah nak angkat darjat. Sebab itu kita bila masuk ke dalam apa ni orang panggil apa, ke dalam kaca orang yang beriman ataupun ke dalam golongan orang beriman, kita kena bersedia menghadapi segala ujian Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah Ta'ala. Kan, inna rabbi ghafurur rahim, bahwasanya Tuhan kamu itu Allah kita mengampun lagi maha pengasihan ini adik. Minta ampunlah kita. Kan nafsu ni jahat, dia sobat dia untuk kita ampun. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Telinga pula buat jahat, astagfirullahaladzim. Mulut pula
Tiada sesuatu itu ada dia punya penyir-penyir, kan? Kata apa? Istighfar itu dia akan menyucikan segala dosa. Kena-kena astagfirullahaladzim. Cepat-cepat. Cepat-cepat kita istighfar. Cepat-cepat. Dia tak ada lagi nak cuci, nak hitam. Kan? Bertitik tolak dari firman Allah Ta'ala sendiri. Berkikik dolar dan firman Allah Ta'ala menyatakan bahawa nafsu manusia sering mengajak kepada perbuatan yang tidak baik memang. Kecuali sesiapa yang dirahmati Allah. Kan? Hati itu juga, tapi nafsu berbeza. Ada, kita didik dia. Dan dalam kenyataan empirik memperlihatkan bahawa kecenderungan kepada kemaksiatan dan perbuatan yang buruk lebih kuat tarikannya dibanding dengan dorongan dan tarikan untuk melakukan satu kebaikan. Memang betul. Contohnya kita mengaji ini kadang-kadang puluh tahun. Allah Rahmat kata kita ketiap-ketiap kita. Kebahasa dia lah. Nah, ketik kitab ni, sampai kita tubuh ketiap tubuh kita. Tapi aneh tak juga. Tak jadi juga tubuhku, kan? Kan? Tak jadi juga tubuhku. Tapi main dengan maksiat ni, Allahuakbar, dia cukup cepat sangat. Dia punya, apa ni, orang kata, apa ni, senang berjangkit. Senang berjangkit, orang kata. Tapi kalau nak buat, yang ada payah berjangkit. Ramai dah guru kita mengaji ustaz tu, ustaz ni, ustaz tu, ustaz ni, ustaz tu, ustaz ni, ustaz tu, ustaz ni, ustaz tu. Tanya buat semayang, ayam semayang pun tak terlepas lagi. Kat sini lah. Di Zimbabwe. Kan? Di nikmat kan? Guru ni kena tumpuk jari. Kira daripada sealim-alimnya sampai daripada guru yang kata tak ada buatan akak-akak macam diri. Macam saya kan? Kenapa habis kita pun boleh apa-apa-apa-apa-apa? Tanya-tanya bari yang semayang, campur dengan tayamum sikit. Pasal dah kita kena belak macam mana apa semua ni. Cara bari semayang dengan tayamum macam mana? Jek kalau. Jek lah kalau dah lebih lah. Kan? Dia dah tentu sedap pula. Kan? Anak murid ke lah. Dia kena datang kaki. Kaki tu sini. Baju. Tak tanya dengan kita pun. Dia ingat tak usah tanya ustaz aku. Ini senang-senang dia tanya kawan-kawan pun boleh. Tanya betul kawan tu. Hak yang tak apa nak bisa mengaji dengan diri. Dia kata tanya pun je lah. Dia pakai tanya pun tu. Buah muka, buah tangan. Mayak. Buah muka, buah tangan. Satu hari sembang saya. Dia kata ustaz nak tanya sikit ni. Saya ada kaki sini. Jadi saya ada semayang. Dia tu macam ustaz tu kata. Macam saya kata dia kata. Saya kata macam mana? Dan saya kata dulu, saya mau jaga tak yang semayang. Saya tak kata macam tu pun. Pandai-pandai yang kata aku kata macam tu. Bukan. Dia kena ambil semayang juga. Basuh muka juga. Basuh tangan juga. Sapu kepala juga. Basuh kaki juga. Jangan boleh. Dah tak boleh tu. Barulah ganti tayamum. Untuk kena ambil juga. Tayamum dia juga. Ya ke? Sebulan dah saya buat macam tu. Sebulan kena apa? Orang kata berjangkit ni kalau bak alim, Allah susah. Kalau alim berjangkit bak alim ni senang, ramai dah orang jadi alim. Tapi kalau ni macam tu lah kita kata, tak ada hutan, akak-akak dia. Nak tunggu Imam Syafi'i, Imam Ghazali, tak ada. Maka habis-habislah. Maka buku belajar Qadari ini disusun dengan mendahulukan pembicaraan tentang sifat-sifat akhlak tercela. Akhlak ni maknanya dia berbincangan tentang hati ni. Hati. Bila akhlak ni dia berbincangan dengan hati. Setelah mengenal dan mengetahui sifat-sifat yang keji serta dengan usaha menyingkirkannya, langkah selanjutnya ialah menggantikan dengan sifat-sifat mulia dan terpuji untuk dapat menghasilkan kepada peribadi diri akhlak yang sebaik-baik. Kita kena declare kita ni bukan orang terbaik. Ada ketika kita terlanjur. Bukan kita tak tahu benda tu jahat. Terlanjur. Sama ada daripada segala sudut kita punya panca indera terlanjur. Kata, lihat, dengar. Macam-macam lagi. Maka yang penting bagi kita ni mengakui itu kesilapan dan
kita istighfar balik, maknanya minta ampun ke Allah tak balik, setor balik benar-benar tu. Kemudian kita gantikan benda yang kita buat tadi itu dengan kebaikan. Kita jangan sekali ada hasanah. Kita gantikan kejahatan yang kita buat tadi itu kamu balik dengan kebaikan. Di antara yang senang kebaikan tu kita buat jangan istighfar cepat-cepat. Lepas itu kalau apa yang perlu kita buat untuk ganti dia, ganti. Contohnya kita lupa semayang, contoh lupa. Bang Maghrib dah, aku asal tak semayang lagi. Contohnya, astagfirullahaladzim. Ayat tu tak cukup dengan astagfirullahaladzim, dia kena ganti juga dengan Allah semayang itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang, kita akan masuk kepada tajuk yang pertama. Mau masuk tajuk pertama, iaitu riya dan suma. Kita nak tengok, adakah kita termasuk dalam gulungan yang riya. Riya ni apa? Sumuah ni apa?